Assalamualaikum. Bikin es blewa buat menu takjil hari ini. Oke, ini aku sudah siapkan 1 liter air. Kemudian aku tambahkan 100 gram gula pasir. Ini untuk gulanya disesuaikan aja ya. Kalau pengen lebih manis bisa ditambah. Kemudian rebus sampai mendidih dan gulanya larut. Lanjut siapkan mangkok, masukkan biji selasi, tambahkan dengan air gula yang masih hangat tadi. Aduk rata, biarkan mengembang. Selanjutnya siapkan blewa, buang bijinya, kemudian serut ya. Blewahnya sudah diserut, kemudian taruh di wadah yang lebih besar. Lanjut masukkan biji selasi yang sudah mengembang, tambahkan jeruk nipis. Kemudian siram dengan air gula tadi. Aduk rata dan bisa disimpan di kulkas sampai nanti sore ya. Oke, ini dia es blewahnya sudah jadi. Dan sekarang kita siapkan dulu. Siapkan gelas, tambahkan secukupnya es batu. Kemudian masukkan blewahnya tadi. Dan ini dia takjil es blewah jeruk nipis sudah siap untuk dihidangkan. Semoga bermanfaat. Oke, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.